Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sobi. Hari ini saya berada di pabrik VMG ya. Ini saya menjauhi musik karena teman-teman dari bengkel membunyikan musik. Agak kedengaran dikit ya sebenarnya. Ya enggak apa-apa. Ini mau kita bahas adalah unit yang ready teman-teman. Ada yang ready PCP Monel OD25. Nah, ini adalah unit sederhana dari VMG, tapi dengan power yang tidak sederhana. Ini powernya sangat gede, yang ini perhatikan dari pengerjaan. Ini punya siapa? Ini enggak apa, yang F ini tandanya, ini yang pekerjanya, ini tandanya. Terus yang kita bahas adalah nanti keunggulan-keunggulan dari VMG ya, meskipun ini cuma chamber putus. Perhatikan ketebalan dari patrinya itu. Nah, ini ketebalan patri tidak diragukan lagi ya. Terus kepresisiannya pasti teman-teman, kalau VMG pengerjaannya pasti presisi seperti ini nih. Patrian-patriannya sangat rapi, enggak hanya cuma ditunul-tunul pakai tenol, tapi yang ini patrinya ngarani wis pek patri ini ya, mateng tenan. Terus kayu yang dipakai adalah kayu jati, popornya popor jati teman-teman. Ini saya yang saya sukai dari chamber putus itu punyanya VMG ini, anu teman-teman, dari segi efisien angin ya, yang chamber putus ini diisi 3500 PSI itu saya tes sampai 20 kali shot ya, di tekanan 3500 ke 3000 termasuk irit. Tapi settingannya adalah settingan small game. Small game pun itu jangkauannya ya lumayan, untuk jangkauan 30 meter up mampu. Biasanya kan agak loyo gitu ya kalau VMG punya power ya. Terus dipadu lagi dengan ini. Nah, triggernya teman-teman, kenapa ini kok belum ada setelan per? Nah, ini kita tidak masang dulu, nanti tergantung peminatnya. Pengen pasang setelan per ya, nanti kita pasang. Kalau tidak ya seperti ini. Biasanya kalau di luar Jawa itu mintanya pokok langsung power besar, standar pabrik ya, powernya sudah besar teman-teman. Nah, ini teman-teman kepresisiannya enggak molet lur. Meskipun monel, kadang itu monel itu pengerjaannya dari sini sampai setengah sini agak dengkeng gini ya, naik gitu ya. Kalau VMG enggak, tuh mantap ya, ngomongnya cepet banget, nyantai aja lur, musiknya wis hilang. Nah, terus ini bautnya sama kayak gejluk dan PCP monel yang lain ya. Nah, terus laras ini yang dipakai yang PCP Monel ini sudah baja, baja seamless, yang bukan baja atau besi gitu ya, nggak mudah karatan jadinya. Terus pengisian sudah mini coupler. Nah, mini coupler teman-teman, nah mini coupler jadinya nancep langsung di pompa. Pompanya nggak perlu beli yang namanya coupler betina yang ukuran seukuran gitu ya. Terus bautnya sudah double, lebih kokoh ketika semen bawah belusukan, enggak takut kalau bautnya lepas gitu ya. Terus baut yang belakang ini nembus sampai di mesin teman-teman, ini menahan apa namanya kerean atau rumah valve. Terus warna ini, warnanya ini adalah hitam metalik. Nah, terus visirnya ini teman-teman, ini dari pabrik, ini dari awal itu sudah disetting ya. Jadinya ini pejeranya, ini pejera ya, sama visir belakang ini sudah setel. Nanti kita tes ya, waktu pengiriman gitu, kita tes sebelum pengiriman ya, kok pas pengiriman. Sebelum pengiriman kita tes,
Jangan sampai unit itu sampai di tempat pembeli nggak setel, tapi yang inilah pasti setel, saya jamin teman-teman. Terus mimis yang dipakai adalah mimis yang selalu cocok, nggak asal bedos. Tuh suaranya dardor-dardor itu nyeting. Selain itu nyoba ya mimisnya yang cocok mana. Tuh di sini agak rame teman-teman, suaranya berisik. Apalagi di belakang sana di bengkel suara mesin ya. Ini agak menjauh sedikit di depan. Oke, ini penampakannya teman-teman. Penampakannya ini nyebutnya popor HW ya, klasik HW. Nah, ini. Terus untuk pasaknya ini pakai 4 mili ditambah lagi baut 2 pasang. Jadinya lebih kokoh. Sampai ngisi kebablasan sampai 5000 enggak apa-apa, yang penting cepat dikurangi saja. 3500 lebih aman ya, lebih aman. Ojo nguber berpresur dhuwur. Jangan kemakan iklan teman-teman, korban iklan atau iklan ya korban iklan. Enak sih ngisi 4000 ikut 4000, yang ngisi 6000 ikut 5000. Padahal pabrik itu kan sudah menyarankan ya main aman saja biar awet, biar hobinya tetap tersalurkan ya, nggak membahayakan gitu. Nih, ini ada sandaran pipi teman-teman. Nah, ini mantap ya. Model popornya sangat menyenangkan. Model senapannya juga ringkas, simple tapi bertenaga. Oke. Untuk grendelnya kita cek. Ini berapa ini? Berapa trek teman-teman? Cek atau mundur. Mundur atau mundur. Yuk, berapa trek teman-teman? Ini kita tarik. Ya tarik ya. Wah, betrek. Tuh. 2, 3, 4, 5 ya, 5 trek ya teman-teman. 5 trek. Oke, 5 trek. Dan untuk VMG jeruannya ya. Biasanya kan pabrik itu nakal ya, ada yang nakal gitu ya. Kalau VMG itu semuanya dalemannya pakai kuningan. Jeruannya dari pemukul hammernya itu, tutupnya ini juga kuningan. Rumah valve sama mesin PCP itu kuningan. Nah, lebih aman ya, tapi resikonya cuma di berat saja. Kalau ini beratnya sekitar berapa ya? Sekitar 3 kiloan tapi ringan ini. 2,9 atau 2,8 ini beratnya. Kalau tambah teleskop ini mantap ini ya. Oke. Itu saja review dari unit sederhana ini dari VMG. Oke, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngabirin.